Coba teka minuman apa yang aku pegang nih. Ya, air soya. Air. Assalamualaikum dan hai. Ketemu lagi bersama aku From One. Okey. Hari ini aku nak review sikit tentang makanan waktu aku berbuka puasa tadi. Sikit je lah. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, ya, komen ke. Okay, jom kita ke makanan yang pertama. Ini dia. Kecil je. Pau. Pau lah. Pau kacang. Ini diberi oleh sepupu aku. Pau kacang. Tak tahulah di mana dia beli. Dia kata sedap sebab pau ni kalau roti lembut memangnya memang sedap, memang nyaman. Tapi kalau keras memang tak best. Okay. Aku nak merasa dulu dan aku pun belum berasa tadi. Tadi aku makan, oh kenyang lah. Kenyang makan. Okay, jom kita try yang makanan yang pertama. Pau. Pau kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang memang sedap. Sekarang aku nak merasa roti ni pula. Katakan kulit ni kena buang dahulu sebelum makan. Mungkin betul kau sebab ini keras. Ini lembut. Okay, next. Memang betul lah lembut. Dia punya isi kacang pun banyak, tak kerekut, boleh tahan. Okey, selesai dah makan pau kacang. Sekarang ni menu kedua, iaitu minuman. Jom, minuman apa yang aku minum semasa juga dah aku buka puasa tadi. Let's go! Apa teka, minuman apa yang aku pegang ni? Ya, air soya. Air soya. Pula, salah. Saya kemarin, ini air bandung. Okay, jom. Kalau diperhatikan air bandung ni, merah dia lebih berbanding dengan susu. Tengok. Okay. Aku cuba merasa dulu. Memang betul aku cakap. Pati merah dia ada lebih sikit berbanding dengan susu. Okey, menu yang ketiga adalah bubur. Bubur, bandung, roti. Kalau di Sarawak ni dipanggil roti lempong. Bubur serta roti. Lepas tu ada bandong. Kejap lah. Ya, bandong. Okey, jom. Kita mencoba dulu. Agak-agak rasa bandung lebih. Ini bandung, jagung, roti. Okeylah. Sedap. Sebab dia punya campuran ni terbaiklah. Bandung ni dah kena sikit jagung. Macam jagung ni macam macam aiskrim.
ada topping. Inilah jagung. Mencetekkan dan menyedapkan. Ini pun sama juga topping roti. Sedap ya. Cun, memang ngam. Rasa dia. Bandung, roti dengan jagung. Oke, itu adalah tadi makanan aku, menu aku dalam wadah berbuka puasa pada hari ini ataupun puasa yang pertama. So, besok kita berjumpa lagi dalam channel aku pada jam yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, share. Komenlah korang semua jodoh apa yang korang buka hari ini. Dan nanti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.